The strongest ninja has arrived. Buat kalian yang mau donasi, bisa klik link di deskripsi. Jadi mau berapapun donasi yang kalian berikan ke gue, itu bakal nge-support dan ngebantu channel ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Gue Permanen. Di video kali ini guys, gue bakal bahas Fanny ya guys ya. Banyak banget di antara kalian yang kayak ngechat ke gue, "Bang, Bang Fanny di revamp, Bang. Wah, revamp Fanny kayaknya bakal OP deh, Bang." Nah, ini mungkin banyak banget di antara kalian nih nanya ke gue dan gue bakal coba sih bisa mungkin bahas tentang apa sih yang diubah, apakah ada perubahan skill terhadap Fanny revamp atau emang cuman hanya visual belaka. Dan kita langsung masuk aja guys ya untuk pembahasannya di gameplaynya. Let's go. Oke guys, disclaimer nih buat kalian semua ya guys ya, gue gak jago Fanny guys ya, jadi sorry aja guys ya kalau mungkin kalian ada lihat orang gameplay main Fanny-nya baik, makanya kenapa gue cuman tes di custom aja, gue mau lihat juga untuk tampilannya gimana. Oke, masalah skill dan juga visual skillnya, gue lihat tadi ada perubahan di kabelnya, jadi kayak sangkutan kabelnya di dinding itu terdapat perubahan tuh, kayak tuh lebih ada semacam apa ya, ada visual di situ yang lebih rapi dan lebih bagus yang bisa gue lihat banget. Bahkan skillnya juga, skill satunya juga baik banget. Jadi untuk buat yang nanyain apakah ada perubahan skill dari Fanny revamp, gue bisa jawab belum ada untuk saat ini guys. Tapi kita belum tahu untuk kedepannya gimana, karena Fanny revamp ini baru beberapa hari udah rilis di Advanced Server, tapi belum ada perubahan banyak. Dan bahkan ya untuk masa ultimate juga masih sama seperti biasanya kita kenal Fanny cuy ya. Jadi setelah kita cable, kita bisa ultimate langsung, dia bilangnya for victory. Jadi untuk saat itu masih begitu ya untuk omongannya ya. Bahkan untuk secara visualnya juga masih sama, hanya terdapat display yang lebih baik yang kita bisa lihat banget nih. Jadi kayak skillnya tuh lebih halus dan lebih Josh Marco Josh guys. Oke, bahkan kita coba dua cable. Oke, karena si Laylanya pun ya masih sama seperti biasa ya guys. Fanny tanpa buff ya, gue iseng aja main Fanny tanpa buff untuk saat ini. Ya mungkin kita bisa coba juga untuk ambil buffnya dulu. Mungkin kalau kalian mau coba lihat gimana si Fanny ambil buff dengan menggunakan skill-skillnya ya. Untuk masalah damage gak ada perubahan untuk saat ini. Masih belum ada perubahan guys. Kita belum tahu untuk kedepannya gimana untuk masalah Fanny ini. Mungkin ada perubahan ultimate atau perubahan skill. Pokoknya tunggu aja guys, standby buat kalian semua. Oke, sip, bakal kita coba dulu. Oke, langsung kita ke depan. Oke, mungkin bakal nanyain berapa kabel mungkin bisa dicoba untuk Fanny ini. Oke, mungkin iya 4 kabel ya. Kita baik banget guys ya. Mohon maaf banget kalau buat kalian yang mungkin liatnya masih kaku guys ya, gue mencoba untuk bisa mungkin bahas ke kalian. Nah jadi kurang lebih gitu aja guys ya untuk video singkat kali ini tentang Fanny. Bahkan gue kabel keduanya masih nyangkut gitu. Dan ya kurang lebih untuk segitu aja untuk video kali ini, singkat banget untuk Fanny revamp. Buat yang nunggu video selanjutnya, ditunggu untuk video gue selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Bye bye semuanya.